Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ke Linwin Channel, sahabatku. Semoga hari ini kita diberi kesehatan, sehat awal afiat, banyak rezeki dari manapun datangnya. Sampai ketemu lagi. Kali ini di video ini saya ingin mencoba bagaimana cara kita membuat objek yang digambar seperti ini dengan apa namanya, dengan kontur seperti berada di belakang masuk ke objek lain kemudian berada di depan. Misalkan huruf T O P T ini berada di atas huruf O yang saya horizontalkan, batangnya yang di atas huruf O, kemudian payung T ini, batang T ini yang horizontal itu berada di bawah huruf O. Kemudian di P-nya, P ini, O masuk ke lubang P. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Stay tune. Kita tulis TOP, kita besarkan dengan ini yang kita kunci. Kemudian kita seleksi all, pilih hurufnya. Kita cari kata dulu, kata hurufnya, jenis huruf. Rubah ke pet. Iya. Oke, kita ungroup. Kita lihat zoom dekat. Kita kasih warna yang berbeda. Saya coba ini saya putar. Transif. Putar dan kontrol ya. Oke, kita posisikan. Kita seperti ini. Oke, kita posisikan seperti ini. Ini kita lihat lebih dekat di tulisan TOP, posisi batang T itu berada di atas. Berarti untuk O yang horizontal itu berada di bawah batang T. Maka kita akan membuat intersection dari batang T.
Ya, di sini programnya apa tool-nya adalah interception, division, dan offset. Oke, kita buat intersection dari buat Bezier dan T. Sini. Bez ya. Intersection-nya. Ingat kita duplikat yang T-nya karena kita akan menghasilkan objek dari interaction T. Duplikat. Pilih garis yang hasil dari Bezier. Kemudian path-nya adalah intersection. Setelah itu kita ke path effects, kita plus, kita pilih yang offset. Kita lihat saja posisinya biar kita apa namanya merasakan ya. Ya, merasakan posisinya, kepotongnya biar lihat rapi. Koma 5, coba yang dipotong adalah yang pakai warna biru yaitu O. Path difference. Oke, kita scroll. Ya. Yang kedua, langkah kedua adalah kita akan memotong T yang berada di nantinya di atas di bawah warna biru. T-nya ini di bawah warna biru seperti ini. Sebetulnya seperti itu. Namun kita dikasih offset. Sebentar. Tuh, offset. Tadi offsetnya 0,5. Kita akan membuat intersection hasil dari hasil objek dari perpotongan warna biru dengan huruf O yang kita intersection dari huruf O dengan objek Bezier. Makanya kita duplikat yang U. Kita shift klik garis Bezier, objek Bezier yang kita buat. Path-nya adalah intersection. Ini ya. Up. Nah, ini sudah intersection-nya. Oke. Bisa. Oke. Kita offset kan 0,5. Oke. Kemudian kita potong huruf T nya klik huruf T difference. Iya. Selanjutnya cerah-cerah kita ganti yang warna apa ini. Nah, jelas. Oke. Selanjutnya kita motongnya berarti yang P kita potong karena berada di bawah. Oh, bukan. Yang di bawah yang akan kita potong. Intinya yang di bawah yang akan kita potong. Berarti warna B.
biru atau huruf O. Huruf O yang akan kita potong. Jadi ini offsetnya, offsetnya, intersectionnya berarti berada di P. P ya. Zoom, sobat. Kim. Offset kita P. Bezier. Offsetnya P. Kita offset adalah P. Maka kita duplikat dulu yang B. Kita seleksi yang objek bezier. Kita intersection. Intersection kita offset 0, sebentar. Yang potongnya yang biru ya. Itu agak biru juga. Biru kita potong. Oke. Setelah ini yang selanjutnya adalah potongan dari P itu berada di bawah. Yang kita potong adalah P. Buat offsetnya, input offset, intersectionnya adalah biru. Kita zoom. Kita zoom. Kita berduplikat huruf O. Kita shift tekan huruf objek bezier tadi. Kita intersection tambah path. Path offset 0,5. Yang dipotong adalah P. Kita shift klik huruf P yang warna merah. Kita pet difference dos.
Terima kasih sahabat telah bersedia menonton video saya ini. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.